dapat suntikan vaksin yang ketiga yang dinamakan booster selepas selesai dua dulu, dan dalam keadaan saya rasa masih sihat, tapi atas nasihat Kementerian Kesihatan, eloknya kerana saya berusia 74 tahun, sewajarnya mendapat suntikan booster yang ketiga ini. Jadi baru selesai tadi, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Rasa sihat lagi, tak ada apa-apa. Kerana ini adalah perkara yang telah pun dimaklumkan sejak 13 Oktober 2021. Dan ini adalah suatu perkara yang telah pun dimulakan di negeri Sarawak. Sekarang sudah sampai ke Semenanjung. Ini dibuat secara sukarela di bawah program PIK yang kita tahu telah berjalan dengan begitu baik selama ini. Objektif pemberian dos penggalak vaksin ini, saya diberitahu, ialah nak memastikan supaya tempoh perlindungan yang optimal diperolehi oleh penerima vaksin COVID-19 di Malaysia ini. Kerana selepas dapat dua dos hari itu, dimaklumkan sudah ada antibody, tapi untuk beberapa peringkat dia agak dia menurun sikit. Jadi lepas tu kalau ada jab ketiga ni, dia boost balik kita punya tahap orang kata immunity dan antibody dalam badan kita. Dan ini diberi kepada penerima vaksin Comirnaty yang telah pun lengkap menerima vaksin sekurang-kurangnya 6 bulan. Saya dah lebih 6 bulan. Dan keutamaan pada anggota barisan hadapan, ini sedang pun dibuat sekarang ini. Dan warga emas berusia 60 tahun, saya dah warga emas. Dan juga individu yang ada comorbidity, yang ada penyakit dan sebagainya, elok dapatkan suntikan sebegini supaya dapat lebih berdaya tahan. Dan KKM telah memutuskan untuk melanjutkan pemberian dos penggalak ini pada individu yang telah mendapat dos lengkap vaksin Sinovac sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu, di mana mereka akan diberikan dos penggalak ataupun booster dos vaksin Comirnaty secara heterologus. Dan sebagai permulaan, pemberian dos penggalak booster dos ini secara heterologus akan diberikan pada individu berumur 60 tahun ke atas berdasarkan saranan Strategic Advisory Group of Expert SAGE on Immunization daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang telah pun membuat keputusan dalam persidangan pada 4 hingga 7 Oktober tahun ini. Dan sehingga ini saya diberitahu seramai 66,672 individu ini telah pun menerima dos penggalak ini. 66,672. Dan di Lembah Kelang, rollout slot temu janji telah dikeluarkan sejak semalam dan dijangka pemberian dos penggalak dapat dijalankan selewat-lewatnya pada 27 Oktober. Jadi oleh sebab itu saya berharap mereka yang telah pun mendapat temu janji dalam Mai Sejahtera dapat hadir untuk mendapatkan suntikan ini. Dan ini satu pencapaian yang cukup membanggakan kita kerana selepas selesai dua dos yang saya diberitahu lebih 90% di peringkat nasional dan banyak negeri-negeri pun sudah sampai ke fasa 3 dan 4. Jadi Malaysia insyaAllah akan dapat kembali dalam situasi yang lebih baik. Bukan saja dalam soal pengurusan pandemik COVID tetapi untuk memulihkan ekonomi negara. Saya sebagai pengerusi merasakan ini adalah suatu perkara yang perlu kita laksanakan dengan segera supaya ekonomi kita akan dapat rancak, menjadi lebih rancak, pembukaan sektor-sektor sosial, sukan dan sebagainya itu akan balik seperti sediakala. Walaupun begitu, biasa diperingatkan supaya kita terus kekal mematuhi SOP. Pakai mask, menjarakkan sosial mesti diamalkan, basuh tangan dan cuci tangan dan sebagainya itu. Kerana melihat pada apa yang berlaku di setengah negara di luar, seperti yang terkini saya baca berita di UK, ada kes-kes baru berlaku di sana. Jadi ini satu perkara yang harus menjadi iktibar kepada kita lah. Itu sajalah. Terima kasih. Tuan Sri, tanya maksudnya pengambilan dos
penggalak ni adalah secara sukarela ataupun? Ya, sukarela. Sukarela. Tapi nasihatnya baik. Terutama yang usia sudah agak umur warga emas. Kerana bila sampai usia seperti itu, bermakna tahap ketahanan badan tu agak sudah menurun. Jadi bagi satu lagi suntikan, ini memberikan kekuatan dan perlindungan yang lebih baik. Mungkin yang muda tu dia tak perlu, tapi kalau dia nak juga, itu boleh diberikan pada mereka. So, ya? Saya rasa pendaftaran tu macam mana? Ada secara automatik melalui Mas Sejahtera macam tu? Ya, Mas Sejahtera. Mesti buat temu janji macam biasa, nanti dia akan diberitahu bila masa lah. Okay. Saya buat appointment tu? Ya, saya buat appointment beberapa hari lepas. Saya diberitahu oleh saudara KJ dah dapat boleh dapat booster. Tapi saya tunggu dapat tak dapat berita, saya sendiri hubungi. Dan dah diberitahu untuk datang hari ini, jadi saya datang hari inilah. Dan saya pun secara sekiranya dah juga nak ambil dos. Ya, memang saya tunggu. Pasal saya tahu daripada laporan yang saya baca, bagus. Kalau sudah dapat dua dos, lepas beberapa bulan ini, tentu di setengah usia tu agak dia cepat menurun dia punya tahap ketahanan. Itu doktor punya kita tahulah. Jadi bila bagi jab yang baru ni, dia bina balik semula kita punya antibodies. Jadi bagi saya baik, jadi mungkin dapat perlindungan lebih baik daripada diserang wabak COVID-19. Okey? Okey, terima kasih.